kelompok 4 akan menampilkan reaksi dekarboksilasi. Selamat menyaksikan. DO terjadi di mitokondria sebelum masuk tahap siklus Krebs. Harus diubah asam piruvat menjadi asetil, asetil CoA. Satu glukosa, enam karbonnya menghasilkan dua asam piruvat, tiga karbonnya dua asam piruvat. Asam piruvat mengeluarkan CO, CO2 keluar. Asam piruvat mengubah NAD plus menjadi NADH, sehingga terbentuk kelompok asetil. Kelompok asetil terjadi oksidasi dan mengikat enzim A. Ketiga bentuk koenzim A, dua karbonnya itulah DO. DO menghasilkan dua NAD, dua CO2 dan dua asetil koenzim A. DO membutuhkan dua asam piruvat, dua NAD plus dan koenzim A. Itulah kesimpulan karboksilasi oksidasi. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.